Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah barang spesial yaitu Wi-Fi Range Extender. Apa itu Wi-Fi Range Extender? Jadi, teman-teman kalau punya rumah atau tempat kerja yang cukup tinggi, terus Wi-Fi-nya itu hanya bisa menjangkau satu lantai. Nah, kita bisa pakai alat ini untuk extend luas wilayah yang akan tercapai oleh Wi-Fi tersebut. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita juga akan menjelaskan cara memakai Wi-Fi Range Extender merek Xiaomi ini. Dari mulai instalasinya sampai penggunaan langsung aktif Wi-Fi Extender ini ya. Oke, yang pertama itu ada warranty notice. Ini sepertinya ini kartu garansi ya. Coba kita baca. Ya, ini penggunanya cara untuk klaim garansinya. Oke, ada kartu warranty notice-nya. Terus, nah ini mungkin penjelasan cara pemakaiannya. Ya, ini buku panduan untuk cara menggunakannya, ada dalam beberapa bahasa. Seperti juga kartu garansi ini ada beberapa bahasa. Oke, kita langsung mulai aja unboxingnya. Ya, ini dia. Ya, ini dia Mi Wi-Fi Extender Range Pro ya. Jadi ini Wi-Fi Extender dari merek Xiaomi. Harganya itu sekitar 120 ribuan. Dan dia tuh di sini seperti di boxnya tulis bisa sampai 300 Mbps untuk Wi-Fi Extendernya. SKU-nya, terus habis itu tanggal pembuatannya, warnanya. Oke. Okay. Itu aja sih kalau dari box-nya. Ya, ini jadi kita akan langsung memulai cara pemakaiannya dan cara pengaktifannya untuk Wi-Fi Mi Extender Pro.